Channel yang membahas seputar tentang perkucingan di dunia. Ini aku udah siapin makanan-makanan yang mantap banget buat mereka. Tapi tumben mereka nggak kelihatan ya guys ya. Ya aku bakal kasih aja buat mereka. Biar mereka besok pagi nggak kelaparan. Mungkin mereka lagi ibadah. Kita lagi ibadah nih. Ya memang begitulah hidup. Gak ada yang diibadahkan. Oh ya, seperti yang kita sudah ketahui bersama, kemarin aku salah beli papayas. Hari ini aku harus menanggung akibatnya. Masalah ini. Ini dia. Malah biasa kalah. Ya Allah. Aku tetap cinta bu. Walaupun kayak ini bos. Yang mau dibilang keras keras, tapi dibilang empuk-empuk juga ya, sedikit teksturnya bingung nih, jelasin teksturnya apa nih, rasa teksturnya menurutku ini teksturnya unik ya, jadi kayak ada rasa-rasa yang pernah ada ini gak baca nice, jadi ya rasanya enak lah buat sebagian orang. Oles-oles tadi nggak ada item-item guys, ini ada kosong nih. Kalau misalnya sendiri kosong guys, banyak guys. Pukul badan. Jam-jam sama aku keliling sana, keliling sini, keliling sana, keliling situ, semua tempat ku kelilingin. Jadi selama hidupku ini punya tanggungan, beban yang harus dibayar gitu ya, ya aku harus take responsibility dalamnya sih. Nggak boleh sama sekali malah kita pura-pura lupa nggak tahu, apalagi pura-pura budek. Nah, itu lebih parah lagi itu. Budak ya. Boleh. Guys, ngomong-ngomong aku ringan juga guys. Payak yang aku makan ini
sebenarnya biasa dimakan sama burung gitu ya. Apa bedanya bang? Pak manusia sama burung? Ya ada dua kesamaan antara manusia sama burung. Tapi ada lima perbedaan yang mau aku jabarin pada malam hari ini yang sangat senantiasa istimewa dan banyak tahu. Jadi dua kesamaannya adalah burung itu dia menggunakan mulut untuk makan. Mulutnya itu patok bentuknya. Sedangkan manusia menggunakan mulut bentuknya oval, lonjong, tajam ke depan, bahkan lancip. Sebenarnya sama juga sih. Ada juga manusia yang kayak burung yang mulutnya. Nah, terus kalau misalkan itu persamaan yang pertamanya. Persamaan yang kedua adalah dia punya namanya sebuah cadangan perut gitu ya guys ya, untuk makan pepaya cuy. Jadi burung itu punya perut kayak manusia kan, cuma bedanya ukuran perutnya aja kecil cuy. Maksudnya ke perbedaan sih sebenarnya, maksudnya ke lima perbedaannya cuy. Nah itu dua pertamanya cuy, punya sama-sama tempat usus lah ya, usus untuk menampung ya, bukan usus kalau di burung itu namanya apa? Namanya perut, perutnya burung. Dan lima perbedaannya adalah kalau manusia dikasih makan makanan burung, terutama pepayanya burung, biasanya nolak cuy. Sedangkan kalau burung ya pasti nerima. Yang pertama, yang kedua adalah kalau burung makan sedikit, ini perbedaannya cuy. Kalau manusia nih makan pepaya segini kurang ini mah. Asli kurang guys. Yang kedua, yang ketiga adalah kalau manusia beli pepayanya pakai duit, sedangkan burung itu nggak usah beli pepaya, dia main langsung ambil aja di mana dia sedang membuat sarangnya, dia tinggal patok, jatuh burungnya menjatuhkan pepaya. Kalau udah dijatuhkan, pepayanya langsung dikerumunin sama teman-teman burungnya, langsung makan bareng. Itu perbedaan yang ketiga. Yang keempat adalah burung ini bisa terbang, manusia nggak bisa terbang. Untuk mendapatkan pepaya yang dalam jumlah banyak, diperlukan manusia yang memindahkan pepaya satu ke tempat yang lain. Dan burung kalau misalnya gotong-gotong pepaya jatuh, dia langsung nyusruk guys. Elang sekalipun tuh nggak mungkin dia bawa burung guys. Maksudnya bawa burung, nggak mungkin dia bawa pepaya. Cuak benar-benar. Aku jadi lupa nih, aku udah jelasin perbedaan yang ketiga apa keempat ya. Akhirnya baru ketiga guys, yang keempat yang ini. Misalnya yang keempat berarti udah kelima nih. Gimana sih lu? Udah pokoknya kagak jelas lah. Nah ini yang keempat guys. Aku sendiri menyadari burung itu menggunakan nalurinya untuk mencari di mana letak tukang pepaya atau tempat pepaya itu ada. Sedangkan manusia gak perlu repot cuy. Perbedaannya dia tinggal pakai mata kepalanya, datang ke pasar langsung aja dibawa pulang pakai kantong kresek. Itu udah perbedaan yang jelas sangat signifikan cuy. Kalau yang ketiga tadi bicara soal dia nggak bisa gotong ya kan, kalian dibawa pakai kresek ya. Yang keempat cuy, yang kelima lah, kalau burung aku belum pernah lihat kalau dia kenyang. Kalau manusia, kalian barusan udah diet kan, kalau udah kenyang manusia itu ngapain? Betahak guys, gitu kenyang-kenyangnya. Burung aku belum pernah lihat asli betahak gimana dia. Kali habis makan gitu ya, apapun dia berkicau. Kalau manusia itu nggak berkicau. Ini yang keenam, tiba-tiba muncul yang keenam ya. Jadi kalau habis makan pepaya dia udah nggak berkicau, udah apa ya, kalau dibilang itu minumannya cuy. Sedangkan kalau manusia makan pepaya kenyang perutnya, dia bukannya malah kagak haus, justru pepaya itu yang bikin haus. Aku bilangin aja guys, bener nih, pepaya yang pepaya khusus burung gini ini bikin haus loh. Aku haus banget dari tadi ya, emang jadi dehidrasi. Kalau pepaya yang buat manusia itu warnanya merah cuy, kalau warnanya kuning ini fix buat burungnya. Mantap bos. Ya itulah. Itulah
sekilas info dari kami. Kami segenap burung-burung bertugas. Kami berharap Anda puas, kami pun lemas. Mantap. Maaf, minggu depan saya belum tentu bisa ikut. Oke, jangan ikut. Mohon telepon balik. Udah tengah malam ini bos. Ngapain mau telepon balik ya? Janda. Memang pernah ada beberapa fenomena-fenomena yang unik zaman dulu. Aku pernah nemuin gitu. Tanganku ini tuh kelihatan guys. Kayak banyak gitu guys. Nah ini karena dulu pernah kemasukan batu guys. Bong gitu kan. Terus aku keluarin batunya. Kalau biasanya pakai alat medis kan ya. Maksudnya dijahit gitu sampai ketutup. Yang aku lakukan zaman dulu guys, langsung aku pakai selotip. Kayak enggak maksudnya pakai plug ban itu. Apa sih disebutnya? Kayaknya pakai pita ini. Lupa guys. Tapi yang pasti ketutup dan darahnya udah enggak keluar lagi cuy. Nah sekarang pas lagi aku udah buka udah lumayan lama ya. Ini sekarang masih kayak nyut guys. Mungkin karena sakit ya zaman dulu. Tapi udah ketutup daging cuy. Tapi dibilang masih ada gak bang kuman-kumannya atau batu-batunya atau kerikil dulu. Menurutku udah gak ada lah ya. Karena kan aku dulu bisa membayangkan betapa gitu. Apalagi ini kaki sini. Ini udah masuk nih. Bagian sini cuy. Jadi dia ada kayak nah ini kayak bonyok begini. Nah ini yang paling parah sih menurutku ya, karena aku sampai kelempar body badanku sama motor-motornya. Tapi pas kelempar aku ketindian juga sama motornya. Akhirnya apa malah motornya yang ketindian sama gue ya. Maksudnya gue yang ketindian sama motornya. Tau berat lu tau ya itulah. Karena masih tanya, semua orang nanya aku guys,
kenapa lu nggak mau naik motor lagi? Tolonglah jangan dijawab, tolonglah, karena ini sudah memberikan jawaban yang benar-benar membuatku valid, valid sevalid validnya. Tapi apakah dalam keadaan terpaksa atau genting, lu nggak tetap nggak akan naik motor? Untuk jalur yang dekat tidak, tapi untuk jalur yang jauh pasti. Karena aku lebih suka jalur itu trek yang sangat jauh, cuy. Bukan trek yang dekat-dekat gini. Kagak, trek yang dekat-dekat justru yang bikin banyak insiden terjadi, cuy. Itu bukan berarti trek jauh itu nggak ada insiden. Insiden mah ada, apalagi waktu aku di area mana itu, Serang, ya? Di Cilengka, itu jalanan sepanjang jalan kenangan, maksudnya. Sekarang maksudnya sepanjang jalan itu penghijauan semua. Aku sempet dua kali apa sekali gitu ya, ke sana. Pergi bisa, pulang pun sebenarnya bisa. Cuman udah gak kuat aku. Baik kalau di umur sekarang ya. Ya tentunya udah jauh lebih tua daripada kemarin sore. Jadi yang bagusnya aku bakal mempertimbangkan untuk tidak lagi berada di jarak yang cukup jauh. Gak mau. Cuy, nanti aku naik kendaraan-kendaraan pribadi, cuy. Kayak helikopter, naik mobil, naik tank power, atau naik bis kali ya. Bis juga boleh lah. Jadi lebih bagus kayak gitu, cuy, daripada bawa motor. Karena bawa motor itu ya sangat berisiko buat orang-orang seperti aku ini, guys. Bukan aku nyepanikan, enggak, cuman waktu zaman dulu tuh awas banyak dah kisah-kisah yang memilukan yang membuat aku sendiri kayak gue masih layak gak sih ini buat hidup gitu loh. Kayak udah gak layak gitu loh. jatuh lagi ditimpa keluarga lagi, aku ditimpa sana sini ya, itulah progres hidup sih. Dan gak ada yang tahu ya, pengalaman itu bisa mendewasakan aku sampai sekarang. Sebenarnya kalaupun aku gak ada di itu gitu ya, mungkin aku bakalan tetap fokusku itu adalah gimana mengembangkan diriku sendiri ini. Karena mungkin gak berkembang susah dapat sesuatu yang bernilai. Beli permata aja itu pakai nilai, iya kan? Lu beli berlian aja lu pakai nilai, gitu. Value lu apa sampai lu mau beli ginian, mau beli gituan, gitu lah. Itu sih yang di otak terlintas terus. Tapi udahlah, begitu aja. Oke, kita kali ini. Asyik sudah next video.